Ya, sahabat Bidler, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dari senapan Subfusion 2255 Gamo Full Hitam ya, sahabat Bidler. Oke, kali ini saya akan membidik sasaran dengan sasaran tembak yaitu botol kaleng. Dan di sana kurang lebih jaraknya dari sini ke sasaran yaitu sekitar 15 meter. Oke, lanjut kita ke tes uji power. Let's go. Nah, di sini sudah ada senapan sub-nya dan saya memakai mimis dari Super Doom dengan kaliber 4,5 mm. Oke, saya akan memompa terlebih dahulu sebanyak 7 kali yaitu minimal pompa dari senapan sub dari senapan Jaya Rival. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 kali pompa ya, sahabat Bidler. Oke, saya masukkan terlebih dahulu mimisnya. Nah, sudah masuk. Oke, mari kita glosoran. Oke, 1, 2, 3. Jadi seperti itu tadi untuk tes power untuk senapan Subfusion 2255 Gamo Full Hitam ini ya, sahabat Bidler. Dan jangan lupa bagi sahabat Bidler yang ingin segera memiliki senapan angin Subfusion 2255, jangan lupa klik link di kolom deskripsi ya, sahabat Bidler. Oke, sahabat Bidler, mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan Subfusion 2255 Gamo Full Hitam kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe channel Jaya Rival. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan salam bediler.